Halo guys, kita mau unboxing guys. Unboxing kursi kantor jaring. Ini beli online ya. Ini kita pakai kargo guys. Moga-moga aja barangnya aman ya. Ini harganya sekitar 400-an guys. Langsung aja guys, ini buat sandaran ya, buat sandarannya jaring gini. Oke, ini ada apa aja ya? Ini buat ini ya, roda ya, roda sama apa ini? Gak tahu ini. Ini apa lagi ini? Ini buat ini kayaknya tahanan tangan ya. Ini apa lagi nih? Ini ada. Oh, ini buat tahanan yang paling bawah ini ya. Oke. Ini buat pedalnya. Buat naik turunnya. Dan yang paling penting ini. Nah, ini buat tempat duduknya. Ini bahannya busa kayaknya. Dalamnya, guys. Nah ini langsung aja guys, kita pasang guys. Pertama-tama kita pasang rodanya dulu ya, roda paling bawah ini tinggal langsung dimasukin aja, nggak pakai baut atau apa, kita langsung masukin aja nih, enak nih guys, langsung masukin semuanya. Nah setelah itu kita pasang ini buat apa ya, penyangganya ini. Langsung pasangin aja guys nih buat penyangganya. Mantap. Nah ini udah kuat guys, cuman kayak gitu, cuman dimasukin aja, gampang kan. Nah setelah itu kita ini ya, ini di bagian ini kita harus cari lubangnya guys, lubang untuk baut. Nah itu kita harus dicari dulu. Dan itu loh, ini kan lubang-lubang buat dudukan baut ini kan ketutup sama ini loh, kainnya ini loh. Nah itu kita paskan, terus kita lubang pakai apa ya, pakai paku atau apa gitu biar kelihatan dulu. Nah setelah itu kita tinggal mah dibaut aja. Bentar guys, ini kayaknya keliru nih. Nah yang bener gini, kita itu pasang ini penyangga badannya sama penyangga tangan kursi ini, kita pasang dulu guys. Yang kiri dan kanan ini kita pasang dulu. Dan ingat guys, ini bautnya jangan terlalu kenceng banget ya, jangan kenceng-kenceng baut bagian penyangga ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja gini, masukin bagian kursinya, terus kita kasih baut. Ini bautnya ada dua ya guys, ada dua macam, yang satu itu pendek, yang satu itu panjang. Nah, bautnya ini yang panjang buat yang bagian bawah ini ya guys, di bagian bawah yang panjang. Dan ini pakai kunci L, dan kunci ini kita udah dapat kuncinya dari sana. Jadi ada satu paket kunci L, dan kita nggak usah cari-cari kunci L. Aduh, ini bautnya modelnya kunci L kayak gini, kita harus pakai kunci L. Nah itu kita udah dapat kunci L nih guys. Nah setelah itu kita tinggal
kencengin semuanya guys. Tadi kan kita pertama bahasanya jangan dikencengin dulu, masih dikendor semua yang bagian penyangganya ini sama tangan-tangannya itu, kita jangan dikencengin. Setelah itu semuanya udah pas, kita baru kencengin semuanya guys gitu. Setelah itu kita langsung aja guys, ini tinggal dipasang aja, kita paskan yang di bagian tengah-tengah lubangnya ya guys. Nah udah ini guys, tinggal pasang aja langsung udah jadi, mantap guys. Ini bisa dinaik turunin ya guys kursinya. Ini saya posisikan full ya guys. Mungkin segitu aja videonya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Oke, segitu aja dari saya the unboxing sama sampai jadi ini guys, sampai merakit, semoga bermanfaat. Oke, mantap guys, terima kasih ya udah nonton.